بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومواله أما بعد وحيكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صفي وخليله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وقدوتنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه واتباعه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واتبعهم باحسان الى يوم القيامه. اما بعد ولقد قال الله تعالى في كتاب العزيز بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وهي ران ران بريمن تنكت كان لك تقوا قبل الله عز وجل تنكت بناد ولا تموتن الا وانتم مسلمون Jangan sekali-kali kita mati kecuali dengan membawa iman, Islam dan amal saleh. Wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khairu taqwa. Perbanyaklah oleh kalian mencari perbekalan. Fa inna khairu zaji taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekal yang akan kita bawa tiada lain adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakari wa untha. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari golongan laki-laki dan perempuan. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا Dan Allah menjadikan kita bersuku-suku berbangsa-bangsa. لِتَعَارَفُوا Agar kalian mengenal, saling mengenal satu dengan yang lainnya. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَقُمْ. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah bukan dilihat dari sukunya, bukan dari bangsanya. Inna akramakum sesungguhnya orang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala atqakum, yaitu orang yang paling bertakwa di antara kita. Dan Nabi Ali sallallahu wasallam beliau bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta." Teruslah bertakwa kalian kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun dan ikutilah keburukan-keburukan dengan amal-amal dan kebaikan setelahnya tamhuha sesungguhnya kebaikan itu menghapus keburukan-keburukan yang telah lalu hasanin dan bergaulah dan bermuamalah dengan manusia bihulukin hasanin dengan akhlak yang terbaik jamaah salat maghrib masjid nurullah rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah maka Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala alladhi binikmatihi tatimu musalihat karena nikmat yang Allah berikan kepada kita tatimu shalihat kita bisa melaksanakan amal-amal saleh salat maghrib berjamaah masya Allah luar biasa nikmatnya kemudian bisa mendengarkan taklim ya Nabi Ani Salatu bersabda, Man yuridillahu bi khaira yufaqihu fid din. Dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, Man yuridillahu. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan bagi orang tersebut, baik kebaikan pada dunia dan akhiratnya, yufaqihu fid din. Maka Allah akan fahamkan orang tersebut, akan urusan agamanya. Jadi ketika kita bisa belajar, menuntut ilmu, faham agama, ini adalah tanda bahwasanya Allah itu menginginkan kepada kita semuanya apa? Kebaikan. Kedua kalinya selawat dan salam tak lupa senantiasa kita bacakan kepada nabi kita nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi beserta keluarganya wa ashabihi sahabat-sahabatnya wa tabi'ihi pengikut-pengikutnya wa man tabi'ahum bi ihsan qiyamah dan orang-orang yang selalu mengikuti ajaran Rasulullah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai nanti yaumul qiyamah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan kita pelajari untuk malam hari ini yaitu tematik ya. Biasanya yaitu kitab al iqtidak Suratul Mustaqim, namun untuk malam ini yaitu temanya yaitu Fadlu Syahrul Hurum, yaitu keutamaan bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram, ya. Bulan-bulan haram ini jama'ah rahimani warhamakumullah. Kalau tempat itu ada namanya Masjidil Haram. Nah, makan atau tempat yang sangat mulia, tempat yang sangat agung, dikenal dengan Masjidil Haram. Oleh sebab itu, Masjidil Haram itu sangat agung, sangat mulia, itu tempat, jemaah. Ada nggak kira-kira di antara kita, misalnya di Masjidil Haram, malas-malasan beribadah. Oh wow, semangat ya. Lima hari di Mekah ini, mau wow, walaupun agak-agak panas dikit, misalnya sakit-sakit berangkat kita ke Masjidil Haram untuk ibadah. Semangat. Ya. Dan tidak ada di antara kita yang ketika di Masjidil Haram berani bermaksiat. Berani tidak? Allah oh, takut luar biasa. Namun kadang kita tidak menyadari, selain ada tempat-tempat haram, ada juga bulan-bulan haram. Yang bulan-bulan itu sangat agung, sangat mulia. Makanya dikenal dengan Al-Haram. Artinya tempat yang sangat mulia. Lihurmatihi. Karena kemuliaan tempat atau waktu tersebut dikenal dengan Syahrul Haram. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Taubah, surat ke-9 ayat 36. Allah ta'ala berfirman, Inna iddata syuhuri inda ithna fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard. Di mana Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menentukan bahwasanya dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu minha di antaranya 4 bulan hurum empat bulan yang sangat agung, empat bulan yang sangat mulia. Maka nanti di hadis dari sahabat Abi Bakr Nufa ibnul Harith radhiyallahu anhu, Rasulullah menyebutkan empat bulan itu apa jemaah? Rasulullah SAW bersabda, Thalathun mutawalliyat. Bulan haram itu tiga bulan mutawalliyat. Menyambung, bersambung-sambung. Wawahidun mudor dan satu bulan yang terpisah. Thalathun lihat tiga bulan yang berurutan itu apa? Yang pertama apa? Dhul jadi, Yaitu bulan Dhul Bulan sebelas. Wa Zulhijjati, Yang kedua Zulhijjah, Bulan ke-12. Wal Muharrami. Dan yang ketiga adalah bulan pertama. Bulan Muharram. Sehingga tiga bulan berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wa "Wahidun mudarrun." Dan ada satu bulan yang terpisah. Dan ada apa jemaah? Satu bulan yang terpisah. Ma baina Jumada wa Sya'ban. Yaitu yang terletak di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban yaitu Syahrul Rajab. Yaitu bulan apa jemaah? Rajab yang kita sedang berada di dalamnya. Yang kita sedang berada di dalamnya. Dan setelah maghrib ini kita masuk tanggal 4 rojab. Masuk tanggal 4 rojab. Jadi Ramadan itu kurang lebih berapa hari lagi? 56 atau 55 hari lagi. Cuma. Itu apa? Ramadan. Ya, tidak lama lagi. Cuma. Perbanyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma sallimna ila Ramadan, wa lana Ramadan, wa tasallam Ya Allah, sampaikan kami sampai bulan Ramadan dengan selamat, dan sampaikan Ramadan kepada kami pun dengan selamat, wa tasallam huminna Dan semoga Allah menyelamatkan kita semua, diberikan kesehatan kita semuanya, sehingga bisa memasuki apa? Bulan Ramadan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala, Kemudian Allah Ta'ala berfirman, فَلَا تَظْلِمُ فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ Ketika kalian memasuki bulan haram yang empat ini, فَلَا تَظْلِمُ فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ Jangan sekali-kali kalian berbuat zalim. Jangan sekali-kali kalian berbuat zalim. Zalim itu bisa tarkul ma'murat. Dolim itu bisa meninggalkan perintah-perintah Allah. Contoh meninggalkan sholat lima waktu. Ah ini dosanya berbeda dengan selain bulan haram. fi'lul mungkarot atau ketoliman itu adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ya sehingga jamaah sebenarnya bulan-bulan haram ini sebelum datangnya agama Islam itu orang-orang Arab jahiliyah sudah mengenal bulan-bulan haram. Di selain bulan haram, orang-orang Arab jahiliyah ini hobinya apa? Salah satu perbuatan mereka itu suka berperang. Suka apa? Berperang. Maka ketika datang bulan haram, orang-orang jahiliyah pun walaupun mereka belum kenal agama Allah, mereka menghormati bulan tersebut dengan tidak berperang. Oleh sebab itu dikenal dengan hurmah, yaitu bulan-bulan yang tidak ada peperangan. Ketika Nabi Muhammad SAW beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, maka bulan empat itu tetap dimuliakan dalam agama kita, sehingga kita diharamkan untuk bermaksiat, berbuat zalim, dan dianjurkan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah secara mutlak. Apapun itu, ibadahnya secara apa? mutlak. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Innal ma'asi sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa di bulan-bulan haram mudha'afah. Dosanya dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ibadatu Begitu juga ketika beramal-amal soleh, itu pahalanya berlipat ganda. Jadi berbe, berbeda. Sebagaimana ada mazil haram. Mazil haram ini jemaah. Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda bahwa saya sholat tuh haram. Khairu min al miatu fi sholatin fi masiwahu. Sesungguhnya sholat di masjidil haram itu jauh lebih baik 100.000 ribu kali. Ya, kalau sholat di masjidil haram seratus ribu kali lebih baik daripada sholat di selain masjidil haram. Nah, ini kalau namanya masjidil haram. Kemudian bagaimana dengan bulan haram? Intinya beribadah di bulan haram dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga perbuatan dosa, dosanya pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haramun fa inna dima'akum sesungguhnya darah kalian dan amwalakum harta kalian wa a'radakum dan kehormatan kalian haramun 'alaikum itu sangat agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala oleh sebab itu yang pertama Rasulullah sebutkan ketika di bulan haram itu dilarang berperang inna dima'akum Sesungguhnya darah itu sangat agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang enggak kenal agama Allah saja, orang-orang Arab jahiliyah masuk bulan haram, mereka berhenti berperang. Berhenti apa? Berperang. Wa amwalakum dan juga harta kalian itu sangat mulia terutama di bulan haram. Maka mohon maaf yang ketika sebelum bulan haram masih berani ngambil hak orang lain masih mengambil harta orang lain bi ghairi dengan batil tolong di bulan haram berhenti berhenti jemaah dokum. kemudian kehormatan kalian ya di bulan haram jangan sampai kita merendahkan atau menjelek-jelekkan saudara kita kehormatan saudara kita hati-hati dengan lisan kita, ya, sosial media kita mendekati pemilu, la billah, saling serang, pendukung 01 nyerang 02, 02 nyerang 03, 03 nyerang 01 terus, dan ini akan dicatat oleh Allah subhanahu wa taala, Jemaah. Hati-hati dengan tangan kita, dengan sosial media kita. Sering anda sampaikan bahwasannya kita ini hisapnya sangat berat. Bukan hanya hisap dunia nyata, tapi dunia maya kita. Whatsapp kita, Facebook kita, Instagram kita, IG kita, Masya Allah. Apa yang kita ucapkan di situ? Apa yang kita tulis di situ? itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengingatkan kita bahwasanya kehormatan kaum muslimin ini sangat mahal. Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Al-Hujurat surah ke-49 Al ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yashhar qaumum min Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang beriman la yashhar jangan kalian merendahkan kaumun suatu kaum asa ayyakunu khairum minhum siapa tahu kaum yang sedang engkau jelek-jelekan itu jauh mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala ini ya. jauh lebih mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala jangan karena beda pilihan beda partai beda paslon lah saling menghujat sampai di sosial media ini penuh dengan rame caci dan lain sebagainya. Ini bagaimana jemaah? Muslim itu harus cerdas jemaah. Harus apa? Cerdas. Bahkan dalam menyampaikan berita hati-hati. Allah menegaskan di surat al-hujurat surat yang sama ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu ingjaakum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, ketika datang kepada kalian suatu berita fasikun dari orang yang belum antum kenal, yang belum jelas baik benarnya, Fatah bayanu cek dulu berita itu, karena kebanyakan kita langsung share 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 share. Wah, Allah, kuat, Saling menjatuhkan video-video ini, Allah merajalela. Fatabayanu tabayun jemaah. Antum share ke lima orang, lima orang share ke lima orang lagi, 25 orang, 25 lima orang ke lima orang lagi, 125 orang. Ber satu menit, satu jam, berapa ratus orang itu. Tanggung jawab kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Antusibu qawman bijahalatin. Berapa banyak suatu kaum yang mereka binasa, hancur. Bijahalah karena kebodohan. Fatus bihu ala ma fa'altum nadimin. Dan kebanyakan orang menyesal dengan apa? Perbuatannya. Anda sampaikan kemarin di khutbah Jum'ah, ah, di masjid Nurullah juga, bahwasannya negeri-negeri itu kebanyakan hancur perang saudara, itu kenapa Jum'ah? Ah? Karena apa? Rakyatnya ya saling apa memprovokasi satu dengan yang lainnya. Bagaimana pemerintahan Libya yang sebelumnya aman, damai, jemaah? Namun pemerintahannya diturunkan, dilengserkan oleh rakyatnya. Bagaimana sekarang nasib negara Libya, jemaah? Jangankan makan, jangankan kerja, susah, jemaah. Suriah, bagaimana sebelumnya negeri yang maju, ya, negeri yang luar biasa, ada Jamiatul Dimash, Universitas Dimash, semua orang bisa kuliah, sekolah dengan gratis di sana. Sekarang bagaimana? Karena terjadi perang saudara, semuanya ini karena apa? Kabar-kabar isu-isu ya. yang saling apa menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Ini jemaah, <tabayanu> maka Rasulullah Ta'ala berfirman, "Kalau ada berita tabayun, jangan langsung share, terutama menyangkut apa? Arok, arok itu kehormatan orang yang beriman." Jemaah <tuh> ini hati-hati bahkan Nabi Ani Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu Anhu kafah bil mar'i kadiban ayuballiga bi kulli ma sami'a ah. kafah bil mar'i kadiban cukup seseorang itu dikatakan pendusta pembohong ayuballiga bi ma sami' dia selalu menyampaikan apa yang dia dengar cek dulu, jangan langsung sampaikan. Di hadis lainnya, kafabil mar'i ithman, cukup seseorang itu mendapatkan dosa. Ayuballi ghobikul lima ketika dia itu selalu menyampaikan kepada orang lain apa yang ia dengar. Nggak dicek kebenarannya, beritanya, takutnya hoax dan lain sebagainya. La billah. Ini jemaah, tahan lisan kita, tahan tangan kita, terutama di bulan rojab. Jadi tiga hal yang harus kita jaga, wa'a'radakum haram, hati-hati dengan kehormatan kaum muslimin yang lainnya. Terutama di bulan haram, salah satunya bulan rojab. Ini dosanya berbeda, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasulullah menjel, melanjutkan kahurmatikum sebagaimana kemuliaan yaitu hari ini. Hari ini Rasulullah ini berkhutbah di Haji Wada. Hari ini masanya Yaumun Nahri, yaitu haji terakhirnya Rasulullah SAW, yaitu tanggal 10 Dhul Hijjah, atau hari kurban. Fi baladikum hadha, dan di negeri kalian yang sangat mulia ini, yaitu Al-Makkah Al-Mukarramah. Fi syahrikum hadha, dan di bulan ini, bulan apa? Di bulan itu Dhul Hijjah. Satala rob bakum fayas alukum Sesungguhnya kalian semuanya akan bertemu rob kalian dan kalian akan dihisap akan semua amalan kalian. Ala fala tarji'u Jangan kalian kembali kepada perbuatan jahiliyah, keburat perbuatan kefuru, kekufuran. Yadribu ba'dukum riqaba ba'ad yang kalian sebelumnya adalah orang yang suka memotong kepala orang lain. Artinya suka berperang. Ya, perangnya zaman sekarang itu apa jemaah? Jelek-jelekan di sosial media. Sudah cukup jemaah. Dosa dunia nyata sudah banyak. Ditambah dunia maya. Ini hisapnya tambah apa jemaah? Mengerikan. La billah. Alal yuballighu asyahidul ghaib. Oleh sebab itu, kalian yang hadir di khutbahku ini kata Rasul Sallallahu Alaihi agar menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Falaala man yabluhu ayyakuna alahu mim ba'dhi min as-sami' Ya, sampaikan khutbah ini yang disampaikan Rasulullah kepada orang yang tidak hadir di hari Arafah tersebut. Kemudian Rasul bersabda, alla hal balagtu, alla bal hal balagtu sesungguhnya aku telah menyampaikan, sesungguhnya aku telah menyampaikan, ini sabda Rasulullah, tentang kemuliaan bulan haram, dhul-qa'dah, dhul, dhul muharram, dan satu bulan yaitu rojab. Para ulama menyebutkan, Udhifar rojab ila mudhar, lianna mudharru kanat tuhafadu ala tahrimi asyadu min sa'iril arab. Bahwasannya Udhifar rojab, bulan Rojab itu terpisah ya yang lain kan berurutan tadi Dhul Qodah, Dul -Hijjah, Muharram berurutan sedangkan Rojab itu terpisah لِأَنَّ مُضَرٌ كَانَتْ tuhafidu عَلَى tahrimihi أَشَدُّ kenapa Rojab itu yang terpisah? karena bulan Rojab itu أَشَدُّ مِنْ سَائِرِ الْعَرَبِ yaitu bulan yang paling dimuliakan oleh orang-orang Arab jahiliyah yaitu bulan apa? Rojab karena dia yang paling terpisah. Yang paling terpisah. Ini jamaah rahimah, rahimah Kemudian amal amal saja, apa saja yang kita laksanakan di bulan Rojab. Ya. Ada seorang ulama namanya yaitu Abu Bakrah Al-Waraq rahimahullah ta'ala beliau mengatakan bahwasannya Rajab syahrul zar'i wa sya'ban syahrul siqayati wa ramadan syahrul Rajab itu syahrul zar'i bulannya kita itu mulai menanam amal-amal kebaikan jadi kita itu mulai menanam amal-amal kebaikan itu jangan nunggu ramadhan mau baca Quran, nunggu ramadhan siapa yang jamin usia kita sampai bulan ramadhan mau sedekah nunggu Ramadan. Siapa yang jamin kita sampai bulan Ramadan? Tidak ada jaminan cuma. Qiyamul lail nunggu Ramadan. Jangan. Dari sekarang. Dari bulan Rajab, syahrul Kita mulai menanam amal-amal kebaikan. Latihan baca Quran dari sekarang. jam jamaah. Latihan sedekah. Latihan qiyamul lail. Latihan memperbanyak puasa sunnah. Jadi rojab ini latihan memperbanyak amal soleh. Namun tidak ada puasa sunnah khusus rojab tidak ada jemaah. Bahkan hadis-hadisnya itu lebih ke arah lemah bahkan para ulama Ibnu Hajar al sekolah ini beliau mengatakan hadis mungkar artinya hadis yang tidak bisa dipakai dalil. Namun perbanyak amal soleh secara menyeluruh. Kalau yang pengen puasa ya pilih puasa sunnah. Puasa sunnah itu bisa dengan puasa Dawud sehari puasa sehari tidak di bulan rojab atau puasa Senin Kamis di bulan Rojab Tafadhal. Atau puasa ayam Bid. Puasa tiga hari saja di bulan Rojab Tafadhal. Tanggal 13, 14, 15. Yang pertama jelas puasa yang paling utama ya Dawud. Kalau di bulan Rojab. Ya. Sebagaimana sabda Nabi Ani Salatu wasallam Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu Ibn al-As. Al beliau bersabda. Inna ahabal siyami siyamu Dawud. Sesungguhnya puasa yang paling dicintai oleh Allah yaitu puasa Dawud. Ya sumu yauman, wa tiru yauman. Sehari berbuka, sehari tidak. Tafadhol, misalnya, di-rojab saja boleh, tapi tidak ada puasa rojab khusus tidak ada. Puasa tanggal satu rojab, misalnya sampai 10 tidak ada, tapi antum boleh milih puasa Dawud. Atau yang kedua jelas puasa Senin Kamis, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, beliau bersabda bahwasanya tu'radul a'malu kulla itsnaini wal khamis sesungguhnya amal-amal kita itu disampaikan di hadapan Allah itu setiap Senin dan Kamis setiap Senin dan Kamis itu amal kita disampaikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala wa uhi wa amali wa ana dan aku sangat gembira ketika amalku itu didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala wa ana so dan aku sedang apa? berpuasa. Ini sama Jadi, stafadol, puasa Senin Kamis di bulan Rojab walaupun bulan sebelumnya enggak pernah gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu apa? Siyamu thalathati ayam yaitu jelas puasa apa? ayamul Bid tiga hari di bulan Rojab atau di setiap bulannya. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Ani Shallallahu Wasallam bersabda, "Aussini thalatha. Sesungguhnya kekasihku Rasulullah SAW Alaihi Wasallam berwasiat kepadaku, Allah thalathan untuk tidak pernah meninggalkan tiga hal. Yang pertama, al-witru naum, yaitu sholat witir, walaupun satu rokaat saja sebelum tidur. Diusahakan pak, walaupun satu rokaat, sebelum tidur witir ya. ini wasiat Rasulullah kepada siapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang kedua rokaatay duha minimal sholat duha walaupun hanya dua rokaat ini wasiat Rasul kedua kepada Abu Hurairah yang ketiga siyamu thalathati ayam. fi kulli syahr wahai Abu Hurairah jangan pernah tinggalkan puasa tiga hari di setiap bulannya yaitu ayamul bid jadi tiga hal ini setelah Abu Hurairah mendengarnya tidak pernah ditinggalkan oleh Abu Hurairah sampai beliau wafat ini ya hebatnya para sahabat dari Tuhan Allah ketika mendengarkan wasiat dari Rasul itu langsung dipraktekan dan gak akan ditinggalkan jadi tiga hal ini tidak pernah ditinggalkan Abu Hurairah witir sebelum tidur yang kedua apa dua rakaat sholat duha dan yang ketiga apa puasa tiga hari setiap bulan jadi tafadhol semalas-malasnya kita diusahakan bulan rojab ini puasa apa ayamul bid pahalanya apa jemaah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu Nabi Ani Sallallahu Wasallam beliau bersabda, siamu thalatiti ayam, kausiyamidahri kullihi. Siamu salah satu ayam, antum puasa tiga hari saja setiap bulannya. Kausiyamidahri kullihi. Pahalanya seperti puasa setahun penuh. Misalnya kita puasa rojab, eh apa dari bulan Muharram tiga hari saja. Muharram, Sofa Robiul Awal, Robiul Thani, jumadal Ula, Jumadil thani ya, ya. Kemudian rojab, tiga hari, tiga hari saja sampai Zulhijjah tiga hari. Jadi nggak banyak, tiga kali dua belas berapa pak? Tiga ratus tiga puluh enam hari setahun puasa ayamulbit ini pahalanya seperti apa? Puasa seta setahun. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di surat Al-An'am ayat berapa jemaah? 160. Manja abil hasanati falahu ashru amthaliha. Barang siapa seseorang mendatangkan satu amal kebaikan falahu ashru amthaliha, maka Allah lipat gandakan menjadi sepuluh. Jadi kita misalnya yang merutinkan puasa ayamul bid tiga hari setiap bulannya seolah-olah kita puasa 360 hari. Itu yang bagi yang merutinkan puasa apa? ayamul bid. Jadi kalau kita pengen seolah-olah kita puasa satu bulan penuh di bulan rojab, ya puasa ayamul bid yang tiga hari itu, ya, yang tiga hari tersebut. Itu jemaah. Bisa dipahami jemaah sampai sini. Kemudian wasyaban syahrul siqayati dan syaban itu adalah bulan kita menyemai tanaman kita di bulan rojab. Ya menyemai, memupuk, menyiarami itu sekaya. War Ramadan syahrul hasadi. Dan Ramadan itu adalah bulannya panen. Ya. Jadi kalau kita Ramadan tahun lalu atau tahun-tahun kemarin belum hatam Al-Qur'an walau sekali karena kita tidak mulai dari bulan Rajab latihan. Di bulan Rajab enggak latihan. Ya, rojab pelatihan jemaah Kemudian sya'ban itu Bulan apa? Menyemai tanaman-tanaman kita yang kita tanam Dari bulan Rojab ini Dan Ramadan itu adalah bulan panen Jadi orang yang bisa khatam Al-Quran Di bulan Ramadan ada yang sekali Ada yang tiga kali Ada yang bahkan lima Bahkan ada sepuluh kali Itu sudah dilatih Dari bulan Rojab Pemanasan ada yang bisa sedekah, ada yang bisa qiyamul lail. Ya, luar biasa di bulan Ramadan karena sudah dilatih dari bulan Rajab. Latihan ini jemaah. Bekal kita ini jemaah. Dan tidak ada yang menjamin kita sampai bulan Ramadan. Tidak ada jemaah. Tidak ada yang menjamin kita sampai bulan Ramadan. Namun jemaah para ulama menyebutkan bahwasannya kalau kita ingin sampai bulan Ramadan wallahi pengen tidak jemaah. Maka sekali lagi umur itu sudah ada batasnya. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la Al-A'raf 34. Sesungguhnya setiap kita itu punya batas di dunia, tidak bisa diakhirkan batas tersebut, ajal tersebut walau sedetik dan tidak bisa didahulukan walau sedetik. Namun jamaah rahimani wa Rasulullah SAW beliau bersabda dalam hadis sahih la qada illa du'a sesungguhnya kodok dan kodar itu tidak bisa dirubah illa du'a kecuali antum bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah agar Allah menyampaikan usia kita sampai bulan Ramadan maka doa yang dibaca oleh para sahabat Ridwanullah Ali Majma'in bukan hanya di bulan Rojab, bahkan bulan-bulan sebelum Rojab mereka sudah berdoa enam bulan sebelum Ramadan berdoa. Allahumma bareng-bareng salimna ila Ramadan wa lana Ramadan wa tasallam minna Ya Allah, sampaikan usia kami sampai Ramadan dengan selamat. Dan sampaikan Ramadan kepada kami, Ramadannya selamat juga. Karena kalau pandemi kita selamat, Ramadan-nya nggak selamat. nggak bisa terawih kan Tiga tahun yang lalu gitu ya. Watasallam Dan ya Allah, selamatkan kami dan terimalah puasa kami di bulan Ramadan. Ini perbanyak doa. La yuradul ila doa. Sesungguhnya kodok dan kodar umur kita udah pasti pak. 50-50. Tapi ketika kita meminta kepada Allah, Ya Allah, Allah yang Rahman, yang Rahim, bisa merubahnya cuma. Perbanyak doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, memperbanyak silaturahim. Memperbanyak apa? Silaturahim. Nabi Ani alaihi Wasallam beliau bersabda, Man arada ayab sutofi rizqihi, wa ayyun sa'afi atharihi fal yasil rahimahu barang siapa seseorang yang ingin dilapangkan umurnya dilapangkan apa? dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan usianya dalam ketaatan fal yasil rahimahu maka sambunglah silaturahmi yang putus jadi silaturahmi ini ada seorang bertanya, ya Rasulullah, apa kita yusilu alaman wasalani? Ya Rasulullah, silaturahmi itu kita mendatangi orang yang hubungannya baik dengan kita. Orang itu hubungannya baik dengan kita, kita datang ke rumahnya, paman kita baik, kita datang ke paman kita, saudara kita baik dengan kita, kita datang ke saudara kita. Maka Rasul bersabda, bukan itu silaturahim. Silaturahmi yang maksudnya bisa memanjangkan usia atas izin Allah, alladhi koto'aka yang dia memutus hubungan denganmu itu yang bisa memanjangkan usia kita atas izin Allah. Coba di antara kita ada nggak mungkin saudara baik saudara kandung pamannya yang silaturahmi yang ada hubungan darah terlebih dahulu yang masih belum kita sambung hubungannya. Tolong jemaah, dengan wasilah ini semoga Allah menyampaikan usia kita sampai Ramadan. Ada tidak saudara yang belum kita hubungi, udah setahun dua tahun karena urusan mungkin apa warisan, utang piutang, ya? atau deng ihasat dan lain sebagainya, tafadhol cari itu di kontak handphone antum atau yang kita pasti kita ada deh satu saudara kita, terutama saudara rahim yang ada hubungan darah, tolong jemaah. Sambung. Pengen tidak dipanjangkan usianya sampai Ramadan? Wallahi pengen, jemaah. Pengen tidak diberkahi rezeki kita, diluangkan oleh Allah, diluaskan oleh Allah rezeki kita? Fal rahimahu. Sambung silaturahim. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, Nabi alaihi salatu Wasallam dalam hadis sahih, yang ingin dipanjangkan usianya apa, jemaah? Wa la yazidu fil umri illal Sesungguhnya umur manusia tidak bisa bertambah. Ilalbir kecuali orang-orang ini memperbanyak amal soleh. Memperbanyak apa pak? Amal soleh. Ya. Amal soleh apa saja? Jadi umur kita itu memang terbatas. Tapi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, yang pertama, agar Allah memanjangkan usia kita. Yang kedua, apa tadi jamaah, menyambung silaturahmi yang putus. Dan yang ketiga, memperbanyak amal-amal soleh. Bisa saja Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan usia kita. Mungkin ada di antara kita yang usianya 25 hari lagi, 30 hari lagi, 50 hari lagi. Tapi kita berdoa kepada Allah, Allahumma salimna ila Ramadan wasallim lana ramadhan wa tasallam ya Allah sampaikan usia kami sampai bulan ramadhan ya Allah panjangkan usia kami sampai bulan ramadhan dengan selamat bisa saja Allah rubah Allah panjangkan yang usia 50 jadi 100 hari bisa saja atas izin Allah atas izin Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua apa tadi menyambung silaturahim kalau ada hubungan kita yang masih putus dengan saudara, terutama saudara kandung yang ada hubungan darah, om kita, bibi kita, pakde, bule, dan lain sebagainya, atau saudara kandung kita yang masih terputus atau dengan ponakan, sepupu, sambung lagi, cuma yang ketiga memperbanyak amal, soleh. Contohnya, ada orang yang kerja outsourcing, misalnya, dia jatahnya tiga bulan kerja sampai tanggal 20 Januari, Lima hari lagi dia selesai kontraknya. Misalnya selesai dari perusahaan tersebut. Tapi orang ini apa? hubungannya baik dengan perusahaan. Kerjanya semakin bagus. Terus dia menghubungi bos perusahaan tersebut agar diperpanjang kontraknya. Bisa tidak kontrak itu diperpanjang oleh perusahaan tersebut? Bisa jemaah. Apalagi Allah Ar-Rahman, dat yang pengasih. Ar-Rahim, dat yang maha penyayang. Kalau Allah berkehendak kita bisa dipanjangkan usianya oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai bulan Ramadan Itu jemaah ya. Jadi sekali lagi, bulan haram ini adalah bulan yang sangat agung. Yaitu tiga bulan berturut-turut. Dhul, Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah, Muharram dan satu terpisah Rojab. Maka jangan sekali-kali kita berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat zalim sebagaimana firman Allah di surah At-Taubah ayat 36, "Fala ang anfusakum." Ketika kalian memasuki bulan haram dan kita masuk bulan rojab Pada maghrib kita masuk tanggal 4, "Fala ang anfusakum." Jangan sekali-kali berbuat zalim. Zalim itu dengan tarkul makmurat meninggalkan perintah-perintah Allah ya atau apa fi'lul mungkarat atau melakukan menerjang apa yang dilarang oleh Allah berupa kemaksiatan dan kemungkaran dan sekali lagi Ibnu uh, Ibnu Abbas Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan bahwasannya dosa-dosa di bulan-bulan haram dilipat gandakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga amal-amal soleh dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang mau berpuasa, tidak ada puasa rojab khusus dengan fadilah khusus. Namun antum bisa dengan puasa Daud sehari puasa sehari tidak. Yang sudah kita sampaikan yang kedua puasa Senin Kamis berarti 8 hari dalam satu bulan, empat hari dalam empat kali dalam eh berapa? 8 kali dalam satu bulan atau puasa ayyamul bid yang pahalanya seperti puasa setahun penuh ketika dilaksanakan tiga hari di setiap bulan dari Muharram sampai bulan ke-12 bulan Dhul Hijjah Taib. sampai sini ada pertanyaan teman-teman jamaah rahimah sebelum sholat isya tafadhal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah MasyaAllah, Masya Allah Barakallahu Jazakallah khairan Jamar rahimani wa rahimakumullah Mungkin kita dulu pernah jahiliyah Atau awam gitu ya Kita meninggalkan puasa Ramadan Mungkin tahun kemarin pernah tiga, tahun sebelumnya lima, jadi sampai lupa. Gitu ya. Maka bagaimana caranya? Yang pertama tetap bertobat kepada Allah sebanyak-banyaknya. Kemudian bahwasanya puasa itu ala yakin. Puasa itu antum apa berpuasa dengan yang yakin. Misalnya, ini dulu lima atau enam hutangnya maka ambil yang enam karena yang enam itu adalah yakin, yang lima itu malah nggak yakin bedanya dengan sholat itu mengambil yang akol, yang sedikit contoh Allahuakbar, wah ini rakaat kedua apa ketiga? ambil yang yakin yaitu dua karena antum ragu, dua atau tiga dalam sholat misalnya antum sholat karena was-was dan sebagainya, macet dan sebagainya sholat isyaknya sendirian ini dua rekan atau tiga. Maka ambil yang dua. Karena dua itu yang yakin. Bagaimana dengan hutang? Kalau hutang itu yang aksar, yang banyak. Karena dulunya hutang lima atau enam. Maka antum ambil yang enam. <laughs> Kalau hutang duit lima juta atau enam juta. <laughs> Jadi antum bayar enam. Kalaupun utangnya cuma lima, sejuta kan sedekah gitu ya. <laughs> Hitungnya apa? sedekah, jadi kalau lupa berapa bilangannya ambil yang banyaknya 7 atau 8 kalau babu ambil yang 8, puasa bisa dipahami? beda dengan so sholat kalau sholat 3 atau 2 rakaat ambil yang akol, yang dikitnya yaitu 2, karena yang 3 itu mahalusyak, yang 3 itu ragu, maka ambil yang 2, Allah alam Miswab dan perbanyak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Itu jemaah rahimani wa rahimakumullah. Tapi eh, pertanyaan lainnya wallahu bissawab. Pertanyaan yang lain jemaah? Tafadhol satu lagi. Pak siapa lupa Pak? Pak siapa? Santo. Pak Santoso, nggih monggo Pak. Tanya, Masya Allah. Pak Santoso bertanya, Witir itu sebelum tidur boleh tidak? Atau yang bagusnya setelah tidur? Maka tadi Ana sampaikan, kalau hadis dari Abu Hurairah, ya. radhiyallahu anhu, Ausani Khalili, Rasulullah berwasiat kepadaku secara langsung, tiga hal. Abu Hurairah menyebutkan yang pertama, Al-Witru Qoblan Naum, kalau witir itu boleh sebelum tidur. Jadi, bahkan kalau hadis ini witirlah walaupun satu rakaat sebelum ti tidur. Ini hadisnya langsung dari siapa? Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam sahih Muslim dan ghairuhu dan lain sebagainya. Jadi boleh kalau witir sebelum tidur. Beda dengan qiyamul lail. Kalau qiyamul lail itu artinya bangun dari tidur. Qiyam itu apa? Bangun. al dari tidur malamnya. Jadi kalau qiyamul layl, tahajud itu afdolnya jelas setelah di tidur. Maka nanti jamaah bahwasanya ada kisah yang masyhur yaitu antara Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan Umar bin Khattab anhu. Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, mata taqumul Kapan engkau qiyamul lail wahai Abu Bakar?" Maka Abu Bakar mengatakan, Qabla naum ya Rasulullah. Kalau saya khawatir Rasulullah, saya orangnya takut kebablasan, takut ketiduran bangunnya subuh, gitu ya. saya qiyamul lailnya sebelum tidur. Maka Rasulullah SAW bersabda, engkau ini orang yang sangat berhati-hati. Dipuji oleh Rasul. Kemudian ditanya lagi Umar, ya Umar kalau kamu bagaimana ya Umar? Ya Rasulullah, saya ngikutin sunnahmu, perintahmu. Saya Qiyamul Lail setelah tidur Maka Rasulullah SAW bersabda Engkau orang yang bersungguh-sungguh mengikuti ajaranku Jadi dua-duanya tafadol Kalau antum yakin nanti malam bisa Qiyamul Lail tidur dan itu lebih utama Tapi kalau antum sebelum tidur kok Keseringan kebablasan Maka Qiyamul Lailnya boleh sebelum tidur Tapi mana yang lebih utama kalau Qiyamul Lail? Jelas setelah tidur. tapi kalau witir sebelum tidur pun tidak masalah. Bahkan wasiat rasul itu, wasiat rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-witru qabla naum. Wahai Abu Hurairah, jangan pernah tinggalkan witir sebelum tidur. Dan tiga wasiat ini, witir sebelum tidur, dua rokaat duha, dan puasa tiga hari setiap bulannya tidak pernah ditenggalkan oleh Abu Hurairah semenjak mendengar perintah dari Nabi SAW sampai beliau wafat. Jadi tiga hal ini saja. waktu juga yang sudah habis. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi, barang siapa ingin dipanjangkan usianya sampai bulan Ramadan, memang umur ada di tangan Allah, kodok dan kodar Allah Subhanahu Wa Taala lakukan tiga hal perbanyak doa kepada Allah subhanahu wa taala agar dipanjangkan usianya yang kedua menyambung silaturahim kepada hubungan yang terputus yang ketiga memperbanyak amal-amal saleh kita tutup dengan baca hamdalah alhamdulillah ya alamin kita tutup dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa karena kebenaran dari Allah kalau ada kesalahan dari anak pribadi السلام عليكم ورحمه الله وبركاته